Pemirsa, sebagai penutup UB News, kami sajikan Hit Story, rubrik khas yang mengulas kembali peristiwa yang sempat terjadi di berbagai belahan dunia pada hari ini. Selamat menyaksikan, saya Dinia Sari Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa UB TV, be the best. Setiap hari selalu ada peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Setiap peristiwa menjadi hari penting yang tercatat sebagai bagian dari sejarah. 21 Januari menjadi tanggal penting bagi beberapa peristiwa, di antaranya adalah Yovi Widianto, lahir di Bandung 47 tahun silam, merupakan salah satu pendiri dari grup Kahitna, yang awalnya memainkan fusion jazz dan pencipta lagu yang sukses di belantika musik Indonesia. Sempat mendapat tantangan dari sang bunda untuk menjadi pemusik, tidak menyurutkan semangat Yovi untuk mulai berkenalan dan belajar musik jazz di usia 5 tahun pada pamannya sendiri. Yovi mulai berkiprah di tingkat nasional dengan mengikuti festival band di Balai Sidang Jakarta tahun 1986, bersamaan dengan berdirinya band Kahitna. Bersama Kahitna, Yovi telah merilis 7 album antara tahun 1994 sampai 2002. Pada pertengahan 2000, Yovi mulai merilis album solonya yang pertama, yaitu kumpulan karya terbaik Yovi Widianto. Berlanjut 2005, merilis album A Portrait of Yovi. Sebagai penghargaan 30 tahun perjalanannya di dunia musik Indonesia, pada tanggal 24 September 2013, Yovi menggelar konser Irreplaceable di Plenary Hall JCC Jakarta. Ku coba jalani hari dengan 21 Januari 1976 merupakan hari bersejarah bagi dunia penerbangan komersial menggunakan pesawat supersonik Concorde yang dimulai oleh maskapai British Airways dan Air France. Concorde memiliki kecepatan jelajah 2,04 Mach atau kecepatan suara dan ketinggian terbang hingga 60.000 kaki. Dengan konfigurasi sayap delta serta evolusi mesin yang dilengkapi dengan mesin jet afterburner yang awalnya dikembangkan untuk pesawat pengebom strategis. Satu hal yang unik dari pesawat Concorde ini adalah bagian hidung pesawat yang dapat dibengkokkan seakan terlihat hanya sebagai aksesoris saja. Namun ternyata penekukan 12,5 hingga 30 derajat ini perlu dilakukan saat pesawat akan mendarat agar hidung Concorde tidak menghalangi pandangan pilot ke landasan. Selama 20 tahun pertama penerbangannya, Concorde telah mengangkut 3,7 juta penumpang dengan jam terbang lebih dari 200 ribu. Pada 25 Juli tahun 2000, pesawat Concorde mengalami kecelakaan. Hal ini membuat orang-orang menyadari rentannya pesawat supersonik, ditambah dengan mahalnya biaya operasional. Tepat pada tanggal 24 Oktober 2003, dua maskapai pengguna pesawat Concorde memensiunkannya dan mengakhiri era pesawat supersonik.
Semua orang pasti mengenal dan mengetahui akan mobil Opel yang banyak dijumpai di jalanan Indonesia. Mobil yang diproduksi oleh perusahaan otomotif Adam Opel AG atau yang familiar disebut dengan Opel di Rüsselsheim, Jerman. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 21 Januari 1862 dan baru memproduksi mobil pada tahun 1899. Pada awalnya pendiri Opel yaitu Adam Opel merintis perusahaannya dengan memproduksi mesin jahit yang pada akhirnya menjadi pemimpin penjualan mesin jahit di Eropa pada saat itu. Tahun 1885, Adam Opel mengembangkan bisnisnya dengan memproduksi sepeda dengan produksi 2.000 sepeda per tahun. Adam Opel meninggal pada tahun 1889, di mana perusahaannya diambil alih oleh anaknya dan berubah haluan dengan memproduksi mobil. Selama Perang Dunia Pertama, Opel memproduksi truk dengan keuntungan besar. Sempat dilarang beroperasi pada masa Perang Dunia, akhirnya pada tahun 1927, Opel kembali memproduksi truk dengan ukuran lebih kecil dan produk ini sangat diminati. Sebelum resesi melanda Jerman pada saat itu, Opel sudah menguasai 44% pasar otomotif di Jerman. Saat ini Opel menjadi bagian dari General Motor Corporation atau yang dikenal dengan GM, perusahaan multinasional yang berbasis di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Saat ini, lebih dari 25.000 orang bekerja pada pabrik-pabrik Opel dan 25.000 lebih lainnya bekerja pada perusahaan lain yang memasok kebutuhan produksi bagi perusahaan Opel. Itulah beberapa peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Januari. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk Anda pemirsa UBTV. Sampai jumpa, salam UBTV, be the best.